Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons soal keputusan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Ganjar menyebut bahwa dalam politik semua punya hak untuk berdemokrasi. Dalam politik itu semua orang punya hak untuk berdemokrasi. Jadi bolehlah, silakan siapapun, kata Ganjar saat ditemui di sela-sela CFD bersama Ketum Perindo Haritanu di sekitaran Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu 24 September 2023. Sebelumnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep kini resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Mengenai Mas Kaisang, Pak, bergabung dengan PSI kemarin, tanggapan, Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak demokrasi. Silakan siapapun. Kalau dari Perindo gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Ya sama, karena Mas Kaisang kan sudah berpengaruh. Pak,